Majelis Gereja Kristen Jawa Bandung yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih atas pembekalan yang diberikan kepada anak-anak kami, Atalia Dwi Herdian dan Raditya Bagaskara, dan kini juga telah memenuhi syarat-syarat administratif, maka anak-anak kami siap untuk menerima pelayanan peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan. Keluarga Bapak Sentot Mardianto, dan keluarga Bapak Tony Putut Wijanarko yang berbahagia, serta kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami atas nama Majelis Gereja Kristen Jawa Bandung menyatakan ikut bersukacita atas kesiapan tersebut. Marilah kita datang ke hadirat Tuhan untuk menyatakan syukur dan memohon berkat Tuhan melalui ibadah peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan. Jemaat kekasih Kristus, salam kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, Sabtu, 10 Oktober tahun 2020, di GKJ Bandung, kita berkumpul dengan penuh sukacita mengantar sepasang kekasih yang akan menerima pelayanan peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan, yaitu Saudari Atalia Dwi Herdian, putri dari Bapak Sentot Mardianto dan Ibu Hermin Budiarti, dengan Saudara Raditya Bagaskara, putra dari Bapak Tony Putut Wijanarko dan Ibu Esti Hidayati Joseph. Jemaat kami undang berdiri. Kiranya Tuhan, sumber segala cinta kasih, memberkati kedua mempelai dan menjadikan pernikahannya bahagia sejahtera. In God.
Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Sumber pertolongan kita ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan baik perempuan pun laki-laki segambar dengannya. Dialah yang menciptakan penolong yang sepadan bagi laki-laki dari tulang rusuknya. Dan mempersatukan laki-laki, perempuan menjadi satu daging sesuai kehendaknya. Salam persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ada pada saudara-saudara dan mempelai berdua. Dan beserta saudara juga. Saya persilahkan duduk kembali. Siapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita bersatu hati menghadap Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, mohon terang dan kuat kuasa-Mu yang menaungi kami. Karena sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi terang, menjadi penuntun hidup kami. Oleh sebab itu, bukalah hati pikiran kami, sungguh siap mendengarkan firman-Mu itu. Urapilah juga hamba-Mu ini ya Tuhan, yang akan menguraikan firman-Mu. Apa yang ia sampaikan hanyalah seturut kehendak Tuhan semata. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, anak-anak, baik di gereja maupun di rumah, firman Tuhan saat ini didasari pembacaan di dalam Efesus 5 ayat 22 dan ayat 33. Beberapa bagian kitab suci nanti saya minta untuk Mbak Atalia dan Mas Raditya membaca. Tapi mari kita perhatikan dulu secara keseluruhan firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 33. Nanti Mas Raditya membaca ayat 22 sampai 23 saja, dua ayat. Mbak Atalia membaca ayat 25. Efesus 5 ayat 22 sampai 33 yang demikian disabdakan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan.
karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ya, dan Mbak Atalia ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ya. Mari kita akan memperhatikan keseluruhan di dalam ayat 22 sampai dengan ayat 33. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang bersedia hati memelihara firman Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema saat ini adalah awal kebahagiaan keluarga adalah saling menghargai. Awal kebahagiaan keluarga adalah saling menghargai. Tadi Mas Raditya membaca bagian ayat yang kita baca. Mbak Atalia juga membaca bagian ayat yang kita baca. Ketika bacaan itu kita tidak memahami secara utuh, hanya bagian tertentu saja yang dipakai. Kira-kira bagaimana perasaannya? Misalnya tadi Mas Raditya membaca ayat 22 dan 23. Misalnya ada sesuatu hal, lalu kemudian Mas Raditya menggunakan ayat itu untuk berbicara kepada Mbak Atalia. Hai istri, apalagi nadanya begitu ya. Tunduklah kepada suamimu
seperti kepada Tuhan. Jadi istri itu harus tunduk. Aku suruh ini mau, aku suruh itu mau. Jadi hanya satu bagian saja yang ditekankan. Mbak Talia kira-kira bagaimana? Serem. Serem ya. Loh ini kan firman Tuhan, ini kan ada di dalam Alkitab. Istri itu harus tunduk kepada suami. Pokoknya kamu harus sebagai istri, ini itu, maupun kebalikannya. Mbak Atalia juga menggunakan ayat, tidak kalah dia, tidak kalah pinternya. Dia juga membaca bagian kitab suci di dalam ayat 25. Hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Hei suami, kasihilah istrimu. Mas Raditya kalau langsung disampaikan seperti itu rasanya bagaimana? Kembali ke ayat 22, Pak. Gak nyaman ya. Nah, ayat ini akan indah, akan memiliki dampak yang besar kalau sebenarnya kita memahami secara utuh. Tidak hanya memotong sebagian untuk kepentingan diri sendiri saja. Ya, justru kita bisa introspeksi diri bahwa saya harus lebih tunduk sebagai laki-laki, harus lebih mengasihi, introspeksi diri. Sebagai istri harus lebih tunduk, bukan justru untuk menyerang. Oleh sebab itu, saya memberi tema awal kebahagiaan keluarga itu adalah saling menghargai. Bukan hanya ketika keinginan kita dituruti. Bahkan kata-kata yang keras dalam Undang-Undang KDRT nomor 23 tahun 2004 itu termasuk bagian dalam KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Sederhananya adalah perkawinan atau pernikahan itu menjadikan seseorang itu lebih mampu, lebih maksimal. Kalau sendiri dia itu naik sepeda 20 kilo misalnya. Ini adalah sebuah ilustrasi sederhana saja ya. Kalau sendiri naik sepeda itu 20 kilo. Tetapi ketika itu naik sepeda bersama teman hidup, pasangan hidup, dia lebih mampu melewati banyak rintangan lebih jauh. Katakanlah 40 kilometer. Karena di sana ada saling menopang, saling menolong, dan sebagainya. Gambaran sederhananya adalah seperti itu. Nah, banyak orang menikah itu dengan tujuan yang salah. Kalau kita itu bertanya, kamu menikah itu tujuannya apa? Nah, rupa-rupanya di situ kita menemukan beberapa tujuan yang salah. Tujuan itu penting. Pernikahan itu saya gambarkan harus punya dasar, harus punya pondasi, pilar-pilar, dan juga harus punya tujuan. Dasarnya adalah kasih Kristus, pilar-pilarnya adalah cinta kasih, tolong menolong, komitmen, dan tujuannya apa? Nah ini tujuan ini juga sangat penting.
kita orang Kristen, katekisasi, tujuannya itu masih banyak yang kurang sesuai. Di antaranya adalah, kalau ada pertanyaan, kamu menikah itu tujuannya apa? Lalu ada yang menjawab, saya ingin bahagia, saya ingin bahagia. Memang itu tertuang di dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74. Tujuan membentuk keluarga itu adalah untuk mencapai kebahagiaan yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kebahagiaan yang seperti apa di dalam hidup rumah tangga itu? Apakah bahagia untuk diri sendiri? Bahagia untuk dirinya sendiri atau kebahagiaan seluruh anggota keluarganya? Nah, banyak yang salah adalah kebahagiaan itu adalah kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Padahal kebahagiaan di sini tidak dalam arti kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Ada juga yang menjawab, kamu nikah itu tujuannya apa? Dia menjawab, agar ada yang mengurus atau paling tidak membantu pekerjaan rumah tangga. Kalau tujuannya seperti itu, bukankah pembantu yang profesional itu lebih mampu mengerjakan tugas-tugas itu? Kalau hanya masak, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, cari pembantu yang profesional, lebih mampu. Agar punya anak, adopsi itu juga bisa. Itu diantaranya adalah tujuan-tujuan yang kurang pas. Tujuan itu penting. Ada sebuah ilustrasi pasangan yang mau menikah. Tapi pasangan ini memiliki tujuan yang tidak benar. Tapi saya pengen nikah karena orang itu cantik, terkenal. Tapi sebenarnya saya enggak cinta. Nah, itu kan tujuannya tidak benar. Lalu laki-laki tadi bilang kepada pendeta, Pak Pendeta, saya pengen nikah dengan itu, perempuan itu. Kamu cinta. Saat ini cinta. Tapi saya nikahnya itu ingin dibatasi 5 tahun saja. Lalu pendetanya bilang, ya enggak bisa nikah. Nikah Kristen kok hanya 5 tahun. Ya udahlah, ini untuk Pak Pendeta. Yang penting nanti di dalam janji nikah, nanti saya akan mengucapkan untuk 5 tahun saja. Jadi janji nikahnya di hadapan Tuhan Allah dan jemaat Kristen di sini, saya titik-titik-titik dan seterusnya menjadi istri saya 5 tahun saja. Nanti janji nikahnya gitu enggak kira-kira? Enggak ya. Pak Pendeta pura-pura enggak dengar, pura-pura enggak tahu. Ini ada sedikit untuk Pak Pendeta. Ini contoh ya, ini ilustrasinya, jangan dikonotasikan bahwa saya juga pendeta yang seperti itu, bukan seperti itu, ini contoh aja. Lalu kemudian ketika pemberkatan nikah, kemudian janji nikah diucapkan, tetapi kemudian pihak perempuan tetap menyatakan untuk selama-lamanya sampai maut memisahkan. Dan pendeta juga mengatakan bahwa perkawinan itu sampai selama-lamanya sampai maut memisahkan.
dan terjadilah perkawinan, terjadilah rumah tangga. Dan rumah tangga itu janjinya tetap di liturgi ditulis sampai selama-lamanya, sampai maut memisahkan. Nah, tapi kita tahu bahwa ada motivasi, ada tujuan awal yang tidak benar. Kira-kira keluarga itu akan kokoh atau tidak? Kita tentu menjawab tidak. Sekalipun di dalam ibadah itu, janji pernikahan diucapkan sebagaimana mestinya, tetap sampai maut memisahkan. Tetapi kita tahu bahwa ternyata ada motivasi, ada tujuan yang tidak pas sebelumnya, tidak sungguh-sungguh sebelumnya. Tentu jalannya hidup rumah tangga menjadi tanda tanya. Oleh sebab itu tujuan itu penting. Pesan dari ilustrasi ini adalah janji nikah itu memang saya minta untuk menghafal. Tapi jauh di balik itu semua sebenarnya adalah kesadaran kita untuk memiliki tujuan hidup pernikahan yang benar. Di hadapan Tuhan Allah dan jemaat gereja di sini, saya mengaku bahwa adalah suami atau istri saya, karunia Tuhan. Saya berjanji untuk senantiasa mengasihi, menolong, dan setia, baik dalam suka maupun duka. Saya bersama suami atau istri akan senantiasa berbakti kepada Tuhan Allah dan memelihara kekudusan keluarga dengan mematuhi firman-Nya. Saya yakin sudah dihafal sedemikian rupa. Tetapi juga yang jauh lebih penting adalah bagaimana itu mengendap di dalam hati, mengiringi langkah-langkah di dalam hidup rumah tangga. Mengutip tulisan Yakub Subsada, dia menuliskan bahwa tujuan orang menikah adalah pertumbuhan. Bukan hanya semata-mata kebahagiaan, karena pertumbuhan itu adalah kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan pasti masing-masing akan menerima dalam konteks tertentu. Tetapi pertumbuhan itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya, yang setiap pasangan akan bisa menerimanya kalau dia mengikuti proses yang ada. Memiliki tujuan yang benar di dalam hidup perkawinan. Awalilah hidup pernikahan saudara, keluarga saudara dengan tujuan yang benar, yaitu saling menghargai, bukan untuk saling diingin dilayani, tapi justru saling melayani, saling menolong. Amin. Tuhan memberkati. Sejenak marilah kita memasuki saat teduh. Kita siapkan hati kita untuk memasuki prosesi peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan. Tuhan Allah telah memperkenankan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup dalam perkawinan dan membangun keluarga. Sebagaimana firman-Nya,
Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Adapun kewajiban orang yang sudah menikah adalah sebagai berikut. Satu, mewujudkan kesatuan keluarga dalam ikatan kasih sejati dengan saling memperhatikan, tidak mementingkan diri sendiri, dan saling menolong. Karena orang yang hidup bersama dalam ikatan perkawinan itu telah dipersatukan oleh Allah. Dua, menjaga kelestarian keluarga. Karena Allah mengendaki apa yang telah dipersatukannya tidak boleh diceraikan manusia. Tiga, menjaga kekudusan keluarga. Karena Tuhan mengendaki agar suami istri memelihara pernikahan dengan menghindari segala bentuk perzinahan dan keinginan hawa nafsu, seperti orang yang tidak mengenal Allah. Empat, mendidik keluarga dengan selalu silih asah, silih asuh, dan silih asih berdasarkan firman Tuhan. Karena Allah menghendaki setiap keluarga mengasihi Dia dengan segenap hidup, senantiasa memperhatikan firman-Nya dan mengajarkan firman itu dengan sungguh-sungguh kepada keluarganya. 5. Selalu bersyukur kepada Tuhan, bekerja dengan tekun dan jujur, sehingga dapat menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Karena hingga saat ini tidak ada keberatan sah yang diajukan kepada majelis gereja, maka kepada Saudari Atalia Dwi Herdian dan Saudara Raditya Bagaskara akan dilayankan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan. Saudara-saudara warga gereja di sini menjadi saksi atas terlaksananya karya Tuhan saat ini. Mempelai, saya persilahkan untuk bangkit berdiri. Saudara berdua telah mengambil keputusan untuk memasuki kehidupan berkeluarga. Agar jemaat menyaksikan keputusan saudara berdua dipersilahkan menjawab pertanyaan ini. Apakah saudara berdua sungguh-sungguh bersedia melaksanakan panggilan Tuhan kepada orang yang hidup dalam perkawinan? Bagaimana jawab Mas Raditya? Ya, dengan sepenuh hati. Terima kasih atas jawaban saudara. Bagaimana jawab Saudari Atalia? Ya, dengan sepenuh hati. Terima kasih atas jawaban saudara berdua. Ndaklah ya tetap ya, Tuhan mendengar jawaban saudara berdua dan jemaatnya menjadi saksi. Kini di hadapan Tuhan dan jemaatnya, ikrarkanlah janji nikah saudara. Di hadapan Tuhan Allah dan disaksikan jemaat gereja di sini, saya mengaku bahwa Atalia Dwi Herdian adalah istri saya
karunia Tuhan. Saya berjanji untuk senantiasa mengasihi, menolong, dan setia, baik dalam suka maupun duka. Saya bersama istri saya akan senantiasa berbakti kepada Tuhan Allah dan menjaga kekudusan keluarga dengan mematuhi firman-Nya. Di hadapan Tuhan Allah dan jemaat gereja di sini, saya mengaku bahwa Raditya Bagaskara adalah suami saya, karunia Tuhan. Saya berjanji untuk senantiasa mengasihi, menolong dan setia, baik dalam suka maupun duka. Saya bersama dengan suami saya akan senantiasa berbakti kepada Tuhan Allah dan memelihara kekudusan keluarga dengan mematuhi firman-Nya. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyatakan bahwa dengan ini pernikahan saudara diteguhkan. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Simbol cincin menghiasi di jari menjadi tanda keteguhan cinta kasih kalian. Mempelai kekasih, cincin yang melingkar, tidak ada ujung dan pangkalnya, dan terbuat dari logam mulia adalah lambang cinta kasih dan kesetiaan Anda berdua. Sungguh indah karunia cinta yang Tuhan berikan, dan marilah kita menyongsong berkat Tuhan dalam perkawinan Anda berdua. Cinta yang suci, kasih.
kasih mesra. Terima kasih Bapa atas kuniamu. Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah, yang telah menyatukan dan meneguhkan saudara-saudara menjadi suami istri, memberkati saudara-saudara dalam menjalani hidup perkawinan, dengan menolong dan memampukan saudara berdua, membangun keluarga yang sejahtera sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kini saudara-saudara telah disatukan oleh Tuhan di dalam ikatan perkawinan. Saya mengucapkan selamat dan saatnya untuk Anda mematikan lilin, simbolik bahwa Anda harus mematikan lilin egois dan menyalakan api semangat keutuhan, kesatuan, cinta kasih. Majelis gereja akan menyerahkan surat tanda pemberkatan nikah. Mbak Atalia dan Mas Raditya, surat nikah berikut ini merupakan dokumen simbolis bahwa kalian berdua telah dipersatukan Tuhan dalam pernikahan kudus. Hendaklah takut akan Tuhan dalam komitmen, setia, dan saling mengasihi di antara kalian berdua menjadi pengikat sampai lanjut umurmu, bahkan sampai purna tugas kehidupan di dunia ini untuk kembali menghadap Bapa di surga. Inilah surat nikah kalian berdua, terimalah, Tuhan memberkati.
dan terimalah Alkitab. Biarlah firman Tuhan menjadi suluh terang penuntun kehidupan rumah tangga saudara. Seperti pesan firman Tuhan, hidup tidak hanya dari roti saja, tapi juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jemaat yang dikasih Tuhan, ini adalah keluarga baru, Mas Raditya dan Mbak Atalia. Anggaplah sebagaimana layaknya orang-orang kudus, ajaklah berkegiatan untuk bersama-sama mereka juga bertumbuh di dalam Kristus, nasihatilah, sehingga mereka mampu mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera, berdasarkan kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan Mbak Atalia, Mas Raditya, ini adalah sahabat-sahabat kita, jemaat yang juga satu di dalam Kristus. Terimalah manakala dinasehati, ditegur, diberikan motivasi, karena itu adalah untuk kebaikan keluarga dan juga Anda berdua. Saya mengucapkan selamat menempuh hidup baru, songsonglah kebahagiaan di dalam hidup rumah tangga Anda berdua. Saya persilahkan untuk duduk kembali. Sukacita mengasihi. Halo. Puji syukur kami naikkan pada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita, yang mengasihi kita, sehingga pemberkatan pernikahan saudara terkasih kami, Atta dan Radit, bisa berjalan dengan baik. Semua kita yakini karena kemurahan Tuhan saja. Kami mewakili keluarga besar Witikto Joseph, pertama-tama menyampaikan rasa terima kasih kepada Pendeta Yohan Purwanto, juga para penatua GKJ Bandung yang telah melayani peneguhan dan pemberkatan pernikahan anak kami tercinta Atta dan Radit. Permohonan maaf kami dari keluarga besar Witikto Joseph kepada Bapak Sentot Mardianto sekalian, karena dengan terpaksa kami semua tidak bisa hadir di acara peneguhan dan pemberkatan pernikahan Ananda, Atta dan Radit karena kondisi pandemi COVID-19 yang belum membaik. Namun izinkanlah kami tetap ambil bagian dalam acara ini mewakili seluruh keluarga besar dari Mas Radit. Kami hadir dalam paduan suara virtual. Demikian atur kata kami, Tuhan Yesus memberkati.
Kami bersyukur ya Tuhan, penyertaan-Mu sungguh kami rasakan siang hari ini. Di dalam ibadah ini, sungguh kami merasakan Tuhan hadir. Selanjutnya kami menyerahkan keluarga baru, Mas Raditya, Mbak Atalia, biarlah menjadi keluarga yang bahagia, sejahtera. Mereka mampu menyongsong kebahagiaan karena berkat Tuhan, kebahagiaan yang sejati dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan hanya sebatas kebahagiaan diri sendiri saja. Dalam suasana sukacita ini kami juga berdoa untuk keluarga besar Bapak Tony, Bapak Sentot, Tuhan yang kiranya merekatkan, mengeratkan jalinan kekeluargaan mereka yang terhisap di dalam pernikahan putra-putrinya, sehingga saat ini mereka menjadi keluarga. Mampukan kami semua untuk mendukung keluarga baru, Mas Raditya dan Mbak Atalia, sehingga mereka sungguh mampu untuk mewujudkan kebahagiaan tersebut. Ya Tuhan, kami juga mohon penyertaan-Mu, acara-acara lain yang masih akan diadakan, dan juga beberapa pulang ke rumahnya masing-masing, baik di Bandung, di luar kota, Tuhan sendiri yang memimpin langkah kami. Jauhkanlah dari virus yang berbahaya, COVID-19, dan biarlah semuanya boleh berjalan dengan aman dan baik. Kami menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Inilah doa kami, ampunilah manakala terselip dosa di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari yang berbahagia dan penuh sukacita ini, kita semua mendapat kesempatan untuk menghaturkan persembahan, mempelai keluarga dan juga jemaat. Sebagai dasar persembahan, diambil dari Mazmur 50 ayat 23 sampai ayat 23 yang demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sementara mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 287B bait pertama, sekarang beri syukur. Thank you.
Marilah kita haturkan persembahan ini dalam doa. Tuhan yang Maha Pengasih, Allah kami yang Maha Baik dan Maha Murah, sumber segala berkat, yang senantiasa memelihara kehidupan kami dengan kasih setia. Saat ini kami datang membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Engkau berkenan menerima, memberkati, dan menguduskan. Biarlah persembahan ini menjadi alat untuk memuliakan dan mewartakan kasih-Mu. Mohon ampun jika dalam menghaturkan persembahan ini terdapat hal yang tidak Engkau perkenankan. Kiranya Engkau mampukan kami untuk memberikan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup, benar, dan berkenan kepada-Mu. Kami mengucap syukur untuk kebaktian peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan saudara kekasih kami, Atalia Dwi Herdian dan Raditya Bagaskara, yang telah berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga mengucap syukur atas firman yang telah kami terima pada hari ini melalui Bapak Pendeta Yohan Purwanto. Kiranya dapat menjadi pedoman dan menuntun kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami selanjutnya di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami, ucapan syukur kami, Tuhan sempurnakan, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Keluarga dibangun dengan cinta kasih dan kesetiaan akan menjadi sumber kebahagiaan. Ketika perbedaan datang, selalu ada tempat untuk menyatukan dalam saling pengertian. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk berbagi kasih, berbagi cerita kehidupan, saling menghiasi hidup dan saling menghiasi kekuatan untuk berbakti kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu jemaat dipersilahkan duduk. Puji Tuhan, kebaktian peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan saudara Atalia dan Raditya telah selesai dengan baik dan lancar. Selanjutnya kita akan menyaksikan sambutan dan juga ucapan terima kasih dalam pernikahan ini yang akan disampaikan oleh keluarga dan nanti juga ada sesi foto. Untuk acara sambutan akan disampaikan oleh Bapak Suharso yang didampingi oleh Bapak Ibu Sendot, kemudian Bapak Ibu Tony dan kedua mempelai. Dipersilakan.
Shalom Bapak Ibu sekalian, salam damai sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Pendeta Yohanes Purwanto, yang kami hormati, dan para majelis, serta hadirin semua yang kami hormati, serta para pemirsa lewat live streaming. Perkenankan kami mewakili keluarga untuk mengucapkan terima kasih. Saya selaku yang mewakili keluarga, kami berucapkan terima kasih kepada para majelis yang berkenan, bersedia mempersiapkan kelangsungan acara ini, pemberkatan pernikahan anak kami, yaitu saudari Atalia Doherdian dan Raditya Bagaskara. Dan kami juga berterima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah berkenan memberkati pernikahan anak kami, serta kami juga berterima kasih kepada para hadirin yang telah hadir di sini. Kami juga berterima kasih kepada para panitia, para pengisi acara, serta pendukung yang ada di sini. Yang sehingga terlaksanalah dengan lancar kegiatan ini atau pemberkatan peneguhan anak kami. Terakhir kami ucapkan kepada para jemaat yang kami hormati. Kami mohon maaf apabila di dalam pelaksanaan kegiatan penugasan ini kurang berkenan di hati, dan semoga acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan membawa berkat bagi kita semua. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Mas Radit sama Mbak Atta mau menyampaikan sesuatu? Kami juga ingin mengucapkan terima kasih, dan saya akan mewakilkan juga istri saya, Atalia Dwi Herdian. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Acara di hari ini perjalanannya cukup panjang bagi kami, dan banyak tantangan juga, bukan hanya dari kami tapi dari lingkungan juga. Semua tetap bisa berjalan lancar, kami benar-benar bersyukur kami telah dibimbing oleh Bapak, Ibu, dan kami juga dibantu oleh Pendeta Yohan dan panitia dari gereja yang sangat suportif, sehingga semua juga bisa berjalan lancar. Kami juga ingin berterima kasih kepada rekan-rekan dari Hiskolokdam yang harus merancang ulang semua acara sehingga semua masih bisa maksimal terlaksana di hari ini. Kami juga ingin berterima kasih Bapak Ibu yang hari ini hadir dan mensupport acara di pagi ini, dan Bapak Ibu rekan-rekan yang menonton lewat live streaming YouTube, terima kasih sudah ikut bergabung di acara kami melalui live streaming YouTube. Terima kasih kepada rekan-rekan dari pekerjaan,
rekan SMA, kuliah, keluarga yang ikut bergabung. Terima kasih sudah ikut bergabung dengan kami. Kami juga ingin menyapa my friend from Hope Church Brisbane. Thank you for joining us today. My dearest friend Alvin and Gabriel, thank you for joining us through live stream today. We really hope to visit Hope Church Brisbane soon after this pandemic COVID-19 end. Dan kami perjalanan kami baru akan dimulai. Kami mohon bimbingan dan penyertaan dan masukan-masukan untuk kami agar kami dapat menjaga kekudusan keluarga kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak Suharso dan mempelai kedua orang tua. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Ya. Selanjutnya sesi foto. Yang pertama adalah pengantin. Untuk yang pertama pengantin, yang kedua adalah pengantin dan pendeta pelayan firman. Mohon bersiap. Kemudian yang ketiga adalah pengantin orang tua, pengantin wanita, pengantin pria, pendeta dan majelis yang bertugas hari ini. Mohon berkenan untuk bersiap, Pak Yohan.